Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini. Sarah Hildebrand benci tengok orang Islam tiba-tiba jadi baik masa Ramadan. Rasanya lama tak dengar cerita tentang pelakon Sarah Hildebrand. Sebelum ini pelakon kacukan itu dikecam teruk gara-gara tindakannya membuka tudung. Bagaimanapun baru-baru ini, namanya kembali menjadi bolan selepas memuat naik video sedang marah-marah dan mencarut-carut di Instastory. Menerusi video pendek itu, Sarah mengatakan dia benci melihat sesetengah umat Islam secara tiba-tiba menjadi baik dan berpusu-pusu melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Awak tahu apa yang lucu, di bulan Ramadan semua nak jadi muslim yang terbaik, no katanya. Katanya lagi janganlah hanya jadi alim dan baik di bulan Ramadan sahaja. Malah Sarah turut menyuruh kepada mereka yang nak melakukan kebaikan, buat sahajalah dan jangan pedulikan orang lain. F you, dan kalau awak attack orang lain, F you too. Leave people alone, let them do whatever fuck they want, just F off. Jangan jadi busybody sebab it is fucking annoying, fucking irritating katanya. Tidak dapat dipastikan mengapa Sarah secara tiba-tiba marah, apapun kita doakan yang baik-baik sahaja sempena bulan Ramadan ini. Sekian info hari ini, terima kasih.